Assalamualaikum. Hari ini Fia akan sambung baca 366 cerita dalam Al-Quran dan Hadis. Part 3. Banjir besar. Surah Hud 11:40. Sebaik sahaja bateri itu siap dibina. Nabi Nuh menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi Nuh isyarat bermulanya banjir apabila air deras terpancut dari kawasan rumahnya. Kemudian barulah Nabi Nuh bertindak. Sebaik saja air mula terpancut dari bumi dan turun dari langit. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh supaya masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarga serta kaum-kaumnya yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengarahkan supaya Nabi Nuh membawa pasangannya bagi setiap haiwan, burung dan juga serangga. Kaum-kaum yang tidak beriman memperhatikan Nabi bersama haiwan-haiwan tersebut. Nabi Nuh hanya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda begitu tekun menyelamatkan kaum-kaumnya yang beriman dan juga makhluk yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, tengok part 4 nanti. Bye, see you in the video.